Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Afi Ismail. Sebelum tu, layan dulu intro. Okay guys, pada video kali ini saya sebenarnya nak berkongsilah kepada anda semua dan berbagi informasi sebersedikit kepada anda semua. Mana tahu anda semua ni baru saja nak mulakan YouTube ataupun apa semua. Jadi pada hari ini, pada video yang dirakam ni, saya baru saja menerima orang kata surat daripada Google AdSense. Surat ni lah yang ditunggu mana-mana YouTuber yang membuat YouTube channel dia apabila dia dapat monetize. Ditunggu surat ni. Okey, saya ceritalah dulu sebersedikit sebelum saya boleh surat ni. Bagaimana saya nak capai surat ni? Perik jerih perjalanan saya lah membuat YouTube channel ni. Jadi, YouTube channel saya ni saya dah mula buat pada 2015 tapi saya tak aktif. Saya start mula aktif pada tahun lepas. Dalam setahun lebih lah saya buat YouTube, saya berkarya dekat YouTube ni apa semua. Saya dalam industri YouTube ni apa semua. Dan last kali, alhamdulillah, pada bulan 3 saya diterima menjadi YouTube Partner Program. Dan pada masa bulan 3 tu, saya masih menunggulah. Sebabnya saya baru saja dapat apa semua. Saya ingatkan apabila kita dah menjadi YouTube Partner Program ni, surat ni terus dihantarlah. Tapi saya nak bagi informasi kepada anda semua. Mungkin informasi ni berguna juga kepada saya yang baru saja ni, dan mungkin kepada anda semua yang dah monetize apa semua. Mungkin tertunggu-tunggu surat daripada Google AdSense ni. Saya adalah terbaca apa semua. Jadi apabila dalam akaun Google AdSense kita mencukupi $10, baru dia akan hantar surat Google AdSense ni. Jadi kalau korang yang baru jadi YouTube Partner Program tu, try tengok dalam Google AdSense, tengok ada dah capai $10. Lepas tu dia akan notify kita lah. Dia kata dia akan hantar lah email tu, surat ni. Bukan email, surat ni lah. Jadi selepas pada tu, cukup $10 pada bulan 5. Saya diterima bulan 3. Bulan 5 baru saya cukup $10 tu. Lepas tu baru dia bagi tahu saya dia hantar. Okey, dia hantar biasanya 2 hingga 4 minggu. Dan pada bulan 5 tu kan kita masih dalam PKP apa semua kan. Jadi surat yang pertama tidak sampai kepada saya. Jadi saya masih menunggu dalam sebulan lebih pada bulan 5 hingga ke bulan 6. Jadi saya bertanya kepada rakan-rakan YouTuber saya, terutama rakan saya Blok Faiz dan beberapa lagi lah kawan-kawan saya, Ali Roslan dan orang lain juga. Saya tanya mereka kenapa surat saya tak sampai apa semua. Lepas tu diorang pun suruhlah saya request PIN baru. Jadi saya request kali yang kedua pada bulan 6. Pada bulan 6, pertengahan bulan 6 tu saya request PIN baru. Jadi cukup dalam 2 hingga 4 minggu pada bulan 7 ni saya dapat PIN yang tu. Okay, jadi saya sebenarnya baru dapat lah Google AdSense ni, PIN Google AdSense, walaupun saya diterima pada bulan 3. Kronologi dia bulan 7 baru saya dapat PIN yang orang kata ditunggu-tunggu oleh YouTuber ni. Okay, jadi sebagaimana orang yang tahu, kalau nak monetize ni kita kena ada 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. Okay, dan perkara itulah sebenarnya yang kita YouTuber ni, kita berusaha dan bersungguh-sungguh membuat YouTube channel ni sampai boleh monetize ni. Okay, jadi harapan saya kepada anda semua, jangan mengalah dan teruskan berusaha supaya kita ni lebih berusaha maju ke hadapan. Okay, kalau siapa-siapa yang tanya 4000 jam tontonan tu bagaimana, contohnya kalau korang upload satu video 10 minit, kalau satu orang menonton, okay, durasi 10 minit tu baru 10 minit campur kalau 3 orang tengok, jadi 30 minit. Okay, kalau 6 orang tengok baru 1 jam. Jadi berterusan begitulah. Okay, jadi kalau 10 minit campur 10 minit campur 10 minit campur 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 campur, sebab itulah kita kena upload. Okay, pada awalnya ikut atas masing-masing lah. Mungkin kalau tak mampu lagi nak buat durasi 10 minit, buat dulu dalam 3 minit asalkan korang upload. Okay, yang pertama sekalinya korang kena upload, korang kena rajin lah buat
kaji selidik sikit apa yang perlu ditambah baik dalam video kita apa semua, okey. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya nak tunjuklah sebersikit, mana tahu korang nak tengok apa yang ada dalam ni. Okey. Ni berupa tampilan yang di hadapan dia lah, okey. Yang di belakang dia ada tertera alamat saya apa semua, negu biasa apa semua. Dan dalam ni sebenarnya, okey, dalam ni, oh terbalik, okey, dalam ni sebenarnya dia ada pin lah, yang saya tutup ni pin, dan adalah stat-stat dia, okey, yang kita kena tengok semua. Dan yang pin itulah yang akan dimasukkan ke dalam akaun Google Ads. Jadi sebelum tu korang tengoklah saya unboxing surat ni dan saya masukkan pin ke dalam Google Ads saya, okey. Jom kita tengok. Okay guys, tadi korang dah tengok apa yang saya dah terangkan pada awalnya. Sebabnya di depan tu saya cuma berceritalah sebersedikit itu ini. Sekarang ni, kalau korang dah tengok ni, ni lah surat yang daripada Google Excel. Ni Google Excel apa semua. Dan ni, ada ni alamat saya kat sini apa semua. Sama je apa yang saya terangkan pada awalnya tadi. So, specialnya pada kali ni, first time lah saya nak buka benda ni. Dan saya pun teruja seperti mana YouTuber-YouTuber lain yang dah buka, yang dah awalnya pada saya yang boleh benda ni. Jadi sebelum tu, saya nak buka dululah sebelum saya verifikan pin yang ada dalam ni, supaya nanti saya boleh masukkan dalam Google Excel ni, okay? Jadi sebelum tu, kita buka dulu. Lepas tu, kita terus verify, okay? Jadi kita kena buka hati-hati sebabnya benda ni dah lama saya menunggu. Jadi kena hati-hatilah nak membukanya supaya tidak ada yang tidak diingini berlaku. Okey. Kita guna pembarislah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, sekarang ni saya dah buka apa semua. Jadi dalam ni adalah tertera nombor pin yang telah disediakan, dan dia ada bagi tahulah apa-apa semua yang perlu saya masukkan. So saya kena masukkan dulu, nanti dah siap kita akan berjumpa lagi, okay? Saya nak tengok dulu bagi apa yang dia bagi tahu ni. Guys, saya dah masukkan pin yang telah dibagi. Nanti kita bolehlah select payment method yang kita boleh nak keluarkan duit melalui. Yang pertamanya kita boleh melalui Western Union. Yang keduanya kita boleh melalui cek. Yang ketiga kita melalui terus ke account bank kita. Jadi yang tu nantilah saya akan settlekan. So sekarang ni apa yang penting, saya dah selamat masukkan pin yang saya boleh tadi. Jadi kita pergi ke video yang terakhir. Oh ya, yeah guys, sebelum saya terlupa tadi, korang kalau nak masukkan pin tu kena hati-hati sikit. Sebabnya dia hanya 3 kali je boleh masukkan. Kalau kali yang pertama salah, yang kedua salah, yang ketiga pun salah, minta maaf lah. Dia akan membuatkan kita akan menghadapi masalah lah ke depannya. Jadi nak masukkan pin tu kena hati-hati, okey? Jadi guys, begitulah kesimpulan daripada video saya pada hari ini. Yang pertama sekali, saya nak nasihatkan kepada korang. Yang pertama, kalau korang nak buat YouTube channel ni, korang jangan fikir benda ni datang dengan cepat. Mungkin atas rezeki masing-masing lah. Saya tak pastilah, ada rezeki diorang tu sampai dengan cepat, ada orang tu lambat. Dia tergantung kepada rezeki masing-masing, yang pertamanya lah. Yang kedua, kita kena sentiasa upload lah. Kalau tak sehari sekali, kita upload lah seminggu sekali. Bergantung kepada masa korang lah. Jangan paksa. Benda ni jangan paksa. Kalau paksa, dia jadi macam kita
tidak seronok dalam membuat video dekat YouTube ni, okey. Jadi begitulah harapan saya dan mungkin ni harapan kepada anda semua juga, buat YouTube channel ni dapat monetize dan orang kata terbalaslah apa yang kita perjuangkan selama ni kan. Jadi saya harap anda semua mampu juga mencapai surat Google AdSense tu, surat yang ditunggu-tunggu oleh setiap YouTuber. Dan kalau ada apa-apa informasi tambahan yang nak di komen kat bawah, boleh komen, ataupun pertanyaan yang nak diajukan kepada saya, boleh komen kat bawah. Kalau ada kekurangan ke, saya sambung ke next video, okay? Jadi komen je dekat bawah. Kalau ada masa, saya buat video lain untuk anda semua. Jadi saya rasa setakat itu saja. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Dan kita jumpa di lain video lain hari. Assalamualaikum.